Dinas PU baru bergerak perbaiki jalan berlubang di Dusun Ujung, Cilelang dan lingkungan Patalelangge Kelurahan Palanro. Selebes Magazine, Kabupaten Baru, tidak berbeda jauh dengan kerusakan jalanan beberapa waktu lalu, di Kelurahan Malawa Kecamatan Malusetasi. Ruas jalanan kabupaten di lingkungan Patalelangge, Kelurahan Palanro dan Dusun Ujung, Desa Cilelang juga mengalami hal yang sama. Sehingga tiba masanya giliran Dusun Ujung Cilelang dan lingkungan Patalelangge, Kelurahan Palanro mendapat perbaikan jalan yang sudah berlubang oleh pihak Dinas PU Kabupaten Baru. Kepedulian pemerintah Kabupaten Baru dengan menurunkan tim reaksi cepat perbaikan jalan Dinas PU Baru dengan mendatangi langsung sejumlah area lokasi jalanan kabupaten di Kelurahan Palanro dan Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 patut diacungi jempol. Tambal jalan. Ini di dusun mana ini, Pak? Di dusun Ujung Indah. Ujung Indah di? Iya. Yeah. Desa Cilelang. Desa Cilelang. Iya. Yeah. Ini kira-kira panjangnya ini, Pak, berapa? Kira-kira ada 400 meter lebih. 400 meter lebih di, ditambal? Ditambal. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan ini, Pak, ya, sudah bagus dilewati. Iya. Baik pengendara motor ya, dengan roda 4. Alimuding. Alimuding. Iya. Diperkirakan yang tinggal di sini, di Dusun Ujung Indah. Kerusakan yang langsung ditambal dengan menggunakan aspal sebanyak kurang lebih 300 zak disertai peralatan dari Dinas PU dengan jumlah anggota 8 orang. Ungkap Andi Darwis, Koordinator Perbaikan Jalan Dinas PU baru ditemui di sela-sela kegiatan pekerjaan penambalan sejumlah ruas jalan Rabu tanggal 4 September tahun 2024 di Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi. Dengan jalan Ujung Indah, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Reaksi cepat pemerintah Kabupaten Baru perbaiki jalan berlubang menuju jalan ke pariwisata ke Pulau Dutungan, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Beberapa titik yang berlubang diperbaiki. Semua anggota pekerja jalan Dinas PU bergerak ke area Kelurahan Palanro dan Desa Cilelang sesuai arahan Bapak Bupati Baru melalui Kepala Dinas PU Baru untuk segera menyelesaikan semua jalanan yang dikeluhkan warga terkait jalan rusak dan berlubang. Sementara itu, kegiatan perbaikan jalan Dinas PU baru ini nampaknya mendapat respon positif dari warga sekitar. Contohnya tokoh masyarakat Dusun Ujung Desa Cilelang Alimudin 65 dan Umar Dadi, tokoh masyarakat Palanro, ditemui Rabu tanggal 4 September. Ini jalan yang paling parah di lokasi perbaikan jalan tersebut. Ujung Indah, jalan masuk Pulau Dutungan telah diperbaiki tim reaksi cepat daripada saya pribadi mewakili warga Dusun Ujung berterima kasih kepada Bapak Bupati Baru Irha Suwardi Salemsi dan Kepala Dinas PU atas perhatian khususnya dalam merespon kerusakan jalan berlubang dengan langsung menurunkan tim DPU baru guna melakukan penambalan di sejumlah ruas jalan di Dusun Ujung. Alhamdulillah jalannya sudah ditambal dan aman dilalui kendaraan lebih baik dari sebelumnya, ungkapnya. Lanjut, tokoh masyarakat Patalelangge Umar Dadi sangat berterima kepada Bapak Bupati Baru dan Kadis PU Kabupaten Baru atas perhatiannya dan responnya dengan cepat permintaan warga Patalelangge Kelurahan Palanro, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Demikian liputan Anis Andriadi, Kepala Biro Selebes Magazine Kabupaten Baru. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, and subscribe. Alhamdulillah jalan di Patalelangge yang berlubang sangat parah sekarang sudah direspon cepat oleh pihak pemerintah Kabupaten Baru dengan penentilan-penentilan yang sudah jalan mulus.